Baiklah, di sini kita akan menerangkan tentang bilangan. Pertama, kita akan membagi bilangan itu atas, ada bilangan asli, yang kedua ada bilangan cacah, yang ketiga bilangan bulat, yang keempat bilangan prima. Apa sih itu bilangan asli itu? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari satu, dari angka satu. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Lalu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu terbagi atas 2. Ada bilangan bulat positif. Ada bilangan bulat negatif. Bilangan prima. Ada yang tahu? Itu bilangan yang hanya habis dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Contohnya yaitu angka 2, 3, 2 faktornya berapa? 1 dan 2, 3, 1 dan 3. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Pertama, FPB. Faktor persekutuan terbesar. Apa sih maksudnya? Lalu ada KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari FPB dan KPK yaitu ada 2 cara. Ada dengan, sebut saja dengan tangga. Ada dengan pohon faktor. Dengan tangga, contohnya kita ambil contoh angka 10, 15, 20. Kita akan mencari FPB dan KPK. Itu pertama, kita bagi dengan 2, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima tadi apa? Bilangan prima, bilangan yang hanya habis dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Angka bilangan prima satu-satunya yang genap yaitu angka 2, oke? Lalu kita bagi dengan angka 2, harus diurutkan ya. Kita bagi 2, 10 bagi 2, 5. 15 bagi 2, nggak bisa ya, jadi kita turunin aja. 20 bagi 2, 10. Karena ini ada salah satu yang tidak bisa di... yang tidak bisa di apa namanya dibagi dengan 2, maka ini tidak kita lingkar. Terus masih ada yang bisa dibagi dengan 2. Jika masih ada yang bisa dibagi dengan 2, maka harus kita bagi dengan 2 sampai angkanya tidak bisa dibagi lagi dengan 2. 5 bagi 2 tidak bisa, turunin.
15 bagi 2 tidak bisa turunin. 10 bagi 2, 5. Apakah masih ada angka yang bisa dibagi dengan 2? Tidak. Lalu kita bagi dengan 3. Karena angka prima setelah angka 2, itu angka 3. Ini kita tidak kita bulatin ya, karena ada yang 2 angka yang tidak bisa dibagi dengan 2. 3 bagi dengan 3, 5 bagi 3, tidak bisa turunkan. 15 bagi 3, 5. 5 bagi 3, tidak bisa turunkan. Ini kenapa tidak kita lingkar? Karena ada 2 angka yang tidak bisa dibagi dengan 3. Lalu ini masih bisa dibagi dengan 3? Tidak. Lalu kita lanjut dibagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Semua angka bisa dibagi dengan 5? Bisa. Makanya dilingkar. Jadi KPK-nya itu FPB. Cara cepatnya, kalau FPB itu yang kita lingkar, berarti FPB-nya 5. Kalau KPK itu kita kali semuanya, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60 ya. Jadi ini cara pertama dengan tangga. Dengan point factor yaitu tetap angkanya seperti ini, 10 kita faktorkan 2, 5 kita faktorkan 5, 1. Oke. Ini bagi dengan 2 hasilnya 5. 5 dibagi 5, 5 sama dengan 1. Lalu 15 tidak bisa dibagi 2, bagi 3. 5 bagi 5, 5, 1. Terus ada 20 dibagi dengan 2, 10. Masih bisa dibagi dengan 2, bagi 2, 5 dibagi dengan 5, 1. Ini faktornya, ini kita ambil yang di luarnya, berarti ini 2 kali 5 kali 1. Yang ini 3 kali 5 kali 1. Yang ini 2 kali 2 kali 5 kali 1. Mengerti teman-teman? Ini kita kalau kalikan 1 kan sama hasilnya, berarti kita 2 kali 5. Ini 3 kali 5. Ini 2 pangkat 2. Ini kan 2-nya 2 buah. Dikali 5. Kalau FPB, ini kan faktor dari 10. Ini faktor dari 15. Dan ini faktor dari 20. Apakah ada yang sama di antara ini? Ya, benar, angka 5. Berarti FPB-nya 5. Dan KPK-nya yaitu kita ambil semua angka dan ambil pangkat terbesar. Contohnya, angka 2 di sini ada, di sini tidak, di sini ada. Ini 2 pangkat 1 dan ini 2 pangkat 2. Katanya ambil pangkat terbesar. Kita ambil angka 2 tapi pangkat 2. Di sini ada angka 3, tidak. Ada angka 3, ada. Tidak ada angka 3. Dikali 5 pangkat 1 sama dengan 60. Apakah hasilnya sama? Dan menurut teman-teman, mana yang lebih mudah caranya? Komen di bawah ya.